Mama papa akhirnya datang dari Indonesia ke New Zealand untuk kunjungi kita. Jadi kita sewa apartemen di Auckland 6 jutaan 2 malam. Itu udah ada kolam renang, gym sama tenis court-nya. Lihat deh, ini 4 koper penuh makanan dan baju-baju itu semua dari mama papa dari Indonesia. Ini view dari apartemen kita itu ada Sky Tower. Terus kita lanjut ke mall makan, satu orang itu di sekitar 300-an ribu. Terus kita lanjut deh jalan kaki keliling Auckland. Lihat deh, ini pemandangannya bagus banget ya, bestie. Terus kita lanjut ke Sky Tower di tempat turis-turis pergi. Masuk di sini hampir 2 jutaan untuk kita semua. Jadi kita bisa lihat Auckland dari atas. Lanjut ke viaduct jalan buat cari makan sambil lihat pemandangan kapal di danau gitu. Mama papa pilih makanan Thailand dan kita makan di sini di sekitar 1.800.000. Setelah makan kita lanjut pergi keliling Auckland naik mobil Tesla. Suami aku yang nyetir karena aku nggak pandai nyetir, guys. Kita keliling Auckland lihat pemandangannya karena mama papa aku suka banget keliling naik mobil. Ini view dari apartemen kita pas